Oke, ini jadi pelajaran berharga buatku ya. Loh, ini kenapa? Kok aku jadi begini? Kok aku bisa kesini sih? Loh, kok malah tembus kesini? Aneh, 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 aneh. Hai semua, Siam di sini. Dan hari ini aku bakal bermain Granny versi 1.7, di mana di gameplay ini aku bakal kabur menggunakan mobil. Karena yang aku tahu sih sepertinya nggak ada gameplayku yang kabur menggunakan mobilnya di video-video Granny ku. Jadi tanpa basi-basi lagi cuy, kita langsung ke gameplaynya aja. Di sini aku bakal main hard dengan extra lock. Tapi extra locknya nggak bakal fungsi sih, karena extra locknya tuh tambahannya cuma ada di pintu ya. Jadi kita langsung lanjut aja. Karena aku di sini bakal kabur menggunakan mobil. Wes, opening yang sangat legend banget ya. Bahkan game-game sejenisnya mengadaptasi opening-opening kayak gini, cuy. Adegannya dengan terbangun dari ranjang gitu. Oke, kayaknya aku buang ini dulu dah. Di sini ada engine. Wow, kalau kena kepala Granny pingsan gak dia ya? Aku ambil baterai mobil dulu di sini. Sebenarnya enaknya sih untuk kabur pakai mobil itu pakai lokasi item yang kelima atau ke 1 atau 5, aku lupa sih. Ini agak cepat ini. Ini kayaknya lokasi item yang kedua. Karena sebelumnya aku main itu lokasi item yang pertama sih sepertinya. Ya, udah deh. Aku udah dapat baterai di ruang bayi. Jadi otomatis ini tuh lokasi item yang kedua. Tapi seperti yang teman-teman tahu ya, ini versi terbaru 1.7, otomatis lokasi itemnya berubah. Dan ya, beberapa item aja sih yang sama penempatannya. Karena ada penambahan ruangan kan, jadi ya otomatis. Di sini ada weapon key. Benar. Kita jatuhkan aja itu. Sama ini. Gak usah. Ih, lihat, kalau aku iseng buka pintu yang di menuju ini, menuju apa sih, menuju ruang pancung itu, aku bisa nggak sempat loh, pasti aku ketangkep tadi itu. Oh, hebat banget sih. Aku nggak bisa nembak sendiri di sini, nanti durasi waktuku untuk nembak ruang bawah tanah itu bisa habis dong, karena ini mode hard ya. Jadi otomatis cuma 30 detik aja waktu pingsan si nenek. Jadi kita perlu umpan si nenek ke sini deh. Karena apa? Kalau aku langsung nembak itu, si nenek pasti turun dengar peluru crossbow-nya ini jatuh. Tapi si nenek nggak turun ini. Terpisahnya jauh banget, jadi aku masuk aja ke sini. Sini ini pasti turun kok nih, pasti. Loh, mana dia sih? Biasanya dia turun loh. Dia masih ada di dekat sini loh. Oke, jadi aku langsung tembak aja deh. Tapi aku harus buru-buru ngambil itu freeze trap. Oke.
Oh nice. Dia pasti turun tuh pasti. Aku ambil dulu hammer ini. Kok dia gak turun ya? Oh itu dia, kedengaran suara langkahnya. Halo Nek. Maaf Nek. Weh, burung gagak. Di sini ada gear, tapi aku nggak perlu gear di sini. Halo burung, burungnya Uchiha Itachi ya? Oh, kenapa tuh aku cuy? Seharusnya aku buru-buru aja buka ini. Kok aku main-main lagi sama si nenek sih? Jadi di sini aku bakal langsung ke lantai atas aja. Oh, dia sudah bangun. Si nenek sudah bangun. Kok aku terhalang sih? Kita tutup dulu ini ya. Kenapa aku sarankan untuk selalu tutup pintu saat masuk biar si nenek masuk? Itu kita tahu. Kalau si nenek sudah mendekat ke arah kita. Tapi si nenek ini naik apa enggak sih? Kayaknya dia nggak naik deh. Aku ambil risiko. Oke, cepat. Oke, nice. Ayo Nek, ke mana Nek? Oh, aku lupa cuy. Kayaknya aku perlu hancurkan CCTV itu deh. Kambuna. Si nenek kadang, itu deh. Oke. Kita langsung ke apa? Ke mobil aja. Oh, bumpernya sudah nggak ada ya. Jadi aku aman aja buat ambil melon ini. Awalnya main green ini aku kira ini tuh semangka loh. Ternyata melon cuy. Aduh. Oke. Aku paling males lewat jalanan ini karena lama banget ya. Potong aja deh. Nah, udah kedengar suara ciri khas nih. Di sini tuh banyak banget suara jangkrik seperti kalian dengar ya. Di situ ada bensin. Ini sih isinya kayaknya petloki atau busi ya. Nggak kena. Oh, busi ternyata. Berarti petlokinya di ruang laba-laba dong. Si nenek nggak sadar aku lewat jendela. Wih. Wah, si nenek udah masuk, cuy. Jadi aku nggak bisa ngambil bensinnya sekalian ya. Karena si nenek pasti udah dekat banget tuh. Jadi aku langsung pasang ini aja dulu. Berarti aku tinggal butuh engine, kunci yang satunya lagi sama bensin. Bensin sih kita udah tahu ya posisinya di mana. Aku kayaknya perlu ngambil special key ya. Special key. Kita pancing dulu si nenek. Langsung bergerak ya kalau mau nipu dia lewat sini. Biasanya sih kalau kalian tetap diam di situ, dia bakal melihat kalian. Jadi langsung maju aja, nggak usah takut. Di sini ada special key. Piringnya jatuh dong. Aku nggak mau ambil risiko, sumpah. Jadi, itu dia. Sial, sedikit lagi cuy. Kirain dia masuk ya. Oke.
Kirain dia tadi langsung bakal bergerak, ternyata enggak. Dia berdiri diam di situ. Parah-parah. Aku rawan tertangkap loh tadi. Aduh, lantainya. Jadi aku pasang aja langsung special key-nya, nanti ambil mid-nya. Oh iya. Aku ambil mid-nya ada di ruang bawah ya. Sini enggak naik lagi. Oke, cepat. Oke, dia turun, jadi aku langsung ke ruangan yang ini aja buat ambil mid ya. Oh, aku lupa. Kayaknya aku ambil ini dulu deh. Ambil obeng. Terus save key dengan apalagi ya? Satunya aku lupa. Oh, di situ ada remote ternyata. Aku ambil crossbow dulu deh. Oke. Aku udah dapat crossbow. Sekarang yang perlu aku lakukan, oh ya, betul, ngambil obeng ya. Oh, itu dia. Oh. Kan jadi nggak sesuai rencana, padahal rencana aku sih keluarnya di hari pertama gitu. Kenapa tadi tembakanku meleset? Parah, parah. Kok bisa meleset? Mana sih lantainya nih? Oke, dia udah pingsan. Ah, maafkan aku nih. Kepalamu terhentak meja. Oke, nah di sini aku bakal ambil ini dulu. Apa? Save key dulu. Engine-nya aku buang aja dulu ke sini. Tapi karena ini mode hard ya, otomatis kan sini ini pingsannya cuma 30 detik. Jadi aku nggak sarankan untuk ngambil save key yang ada di situ langsung menuju ke brankas. Tapi kadang juga dia respon di atas sini. Kita nggak tahu deh dia responnya di mana. Oke, yang penting langsung cepat-cepat aja masuk ke sini. Oke, dia di mana? Kayaknya dia respon di atas nih. Kita pancing dia dulu. Kayaknya udah aman. Ah, iya kan? Ternyata dia responnya di atas. Oke, buang save key di sini. Kita ambil orange ya namanya itu. Sempat gak ya aku ke atas? Oh, sempat. Tutup. Oke, mantap. Sebenarnya sih ini enaknya pakai hammer buat kasih hancur CCTV-nya ya, biar pintunya nggak tertutup gitu. Jadi sini ini nggak perlu naik ke atas, jadi kita nggak perlu lari-larian lagi gitu. Oke, mudahan sini ini nggak pasang trap sih di sini. Oh, nggak ada. Oke, jadi aku langsung ke bawah aja buat pasang engine, terus kita pakai item yang ini. Kita tutup dulu. Di sini sih sebenarnya berisiko ya kalau kita mau buang kunci item yang ini. Oh, berhasil. Kadang dia terlempar ke belakang tuh. Seharusnya aku ambil engine dulu. Oke. Kita pasang engine-nya dulu ke mobil, terus kita pakai kunci yang ini. Di sini baterai dengan businya udah terpasang ya. Jadi yang kita perlukan itu bensin dengan padlock key. Setelah itu kita udah bisa kabur. Oke. Kita tutup. Kita udah nggak perlu apa-apa di situ.
Sekarang yang kita perlukan itu bensin sama padlock. Oke. Nah, bensinnya itu di sini. Jadi kalau teman-teman main Granny terus nemukan lokasi item yang sama dengan yang aku mainkan sekarang, itu otomatis sudah pasti sama itemnya. Jadi bisa diikuti aja. Dan ini itu aku sebut lokasi item yang kedua ya. Jadi ada 4 lokasi item lagi yang belum aku coba ya. Aku udah coba lokasi 3 lokasi item deh kayaknya. Lokasi item 1, yang kelima sama yang ketiga. Yang susah itu yang keempat. Gak tahu kenapa, karena di lokasi item yang keempat itu gak ada ini, gak ada apa, gak ada makanan burungnya. Gak tahu kenapa bisa gak ada makanan burungnya. Aku sudah cari di mana-mana tuh gak ketemu. Gak tahu sih itu bug atau apa. Oke, kita taruh aja bensinnya di sini. Sekarang yang kita perlukan itu padlock key. Kita pancing dulu si nenek. Padlock key. Tapi sebelum kita ambil padlock key-nya, kita ambil meat dulu. Karena special key-nya kan udah kita taruh di atas ya. Oke. Oke, dia tetap di situ. Aduh. Meat ada di sini ya? Oh ya benar. Kayaknya nggak aman ya lewat sini. Oh, sebentar. Aku mau bekukan dia sekali lagi. Kayaknya aku sudah sekali aku bekukan dia di sini. Oke, kita bekukan dia lagi ya. Dia nggak turun cuy. Ayo nek, sini nek. Woi. Oke, mantap. Pecah dia berkeping-keping. Hey, aku kan mau bawa ini ya, lupa. Di sini terbuka nggak sih? Jangan bilang di sini terkunci. Oh, syukurlah. Oke, di hari ketiga dia itu terkunci. Oh iya, pintu ini udah aku buka ternyata. Jadi kita tinggal ambil padlock key dan kabur dari sini. Halo. Oke, aku dapat. Bye laba-laba. Salam sama si nenek mau kalau aku berhasil keluar. Lupakan. Aku baru tahu si laba-laba bisa maju kayak gitu. Serius. Oke, kita tunggu si nenek. Parah-parah. Oke, dia udah naik. Oke, ini item terakhir yang aku perlukan untuk kabur ya. Jadi aku benar-benar harus menggunakan ini dengan sungguh-sungguh. Aku lupa cuy. Aku mau pancing dia dulu. Aku lupa kalau pakai ini itu bisa memancing si nenek ya, karena gemboknya pasti jatuh ke lantai kan. Nek, sini nek. Oke, udah cukup memancingnya. Sekarang aku langsung aja. Granny is now gone for about 30 detik. Oke. Sini nih ternyata kena jebakanku cuy. Balasannya buat dia yang suka jebaki kita kan. Ini aku nggak perlu tutup. Aku mau pancing sini nih, bisa nggak ya aku tabrak dia di sini? Saya di gameplay sebelumnya aku bisa tuh nabrak dia di sini. Tapi aku mau kasih mundur dulu ini.
Oke. Oke, kita tunggu dia sebentar ya. Nah, tuh dia ketabrak. Ketabrak gak sih dia? Kok dia bisa hilang? Oh iya bener. Oh nek, sorry nek, dia terjepit cuy. Tapi kok lag gini ya? Aduh. Ya ilah, kakinya terjepit. Aduh, dia kesakitan. Dia kesakitan cuy. Oke, kita langsung kabur aja. Kita langsung kabur aja. Aduh, tangannya. Oke, bagaimana keadaannya sekarang? Ah, iya, direspon. Oke, cepat. Yes. Mantap. Tapi dia langsung tiba-tiba berdiri nih. The end. Akhirnya cuy.